Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Hati manusia adalah seperti binatang buas. Barang siapa hendak menjinakkannya, akan diterkamnya. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.